hasil drawing, Canada Open 2024. Turnamen dengan level Super 500 ini akan berlangsung mulai tanggal 2 sampai 7 Juli di Alberta, Kanada. Tunggal putra. Di pool atas tunggal putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia karena Indonesia tidak mengirimkan satupun wakilnya di Canada Open 2024. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas, antara lain Anders Antonsen, Rasmus Gemke, Kenta Nishimoto, dan Lin Chun Yi. Berikut adalah draw pool bawah, tunggal putra. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah, antara lain Angkalong Angus, Lakshya Sen, Koki Watanabe, dan Kodai Naraoka. Berikut adalah draw babak kualifikasi, tunggal putra. Tunggal putri. Di pool atas tunggal putri, juga tidak ada satupun wakil asal Indonesia, karena Indonesia tidak mengirimkan satupun wakilnya di Canada Open 2024. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas, antara lain Bei Wenzhang, Line Christofferson, Busanan Ongbam Rungfan, dan Mia Blickfeld. Berikut adalah draw pool bawah, tunggal putri. Berikut adalah draw babak kualifikasi, tunggal putri. Ganda putra. Berikut adalah draw pool atas, ganda putra. Di pool atas ganda putra, tidak ada satupun wakil asal Indonesia, karena Indonesia tidak mengirimkan satupun wakilnya di turnamen dengan level Super 500 ini. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas, antara lain Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, Andreas Sondergaards, Jesper Toft, Kenya Mitsuhashi, Hiroki Okamura, Dan Perachai Sukfun, Paka Pontera Ratsakul. Berikut adalah draw pool bawah, ganda putra. Berikut adalah draw babak kualifikasi, ganda putra. Ganda putri. Berikut adalah draw pool atas, ganda putri. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas, antara lain Rin Iwanaga, Kie Nakanishi, Kang Shuliang, Zhang Qi, Laksika Kanlaha, Fataimas Muenwong, dan Francesca Corbett, Allison Lee. Berikut adalah draw pool bawah ganda putri. Di pool bawah ganda putri, pasangan dadakan dari dua negara yang berbeda, Catherine Choi, Serena Kani, akan melawan ganda putri Jepang, Rui Hirokami, Yuna Kato. Head-to-head, 0-0. Ganda campuran. Berikut adalah draw pool atas, ganda campuran. Berikut adalah draw pool bawah, ganda campuran. Di pool bawah ganda campuran, terdapat dua wakil asal Indonesia, yaitu Praveen Jordan, Serena Kani, dan Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya. Praveen Jordan, Serena Kani, yang menempati unggulan ketujuh, akan melawan ganda campuran Israel, Misha Zilberman, Svetlana Zilberman, head-to-head, 0-0. Sementara itu, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, yang menempati unggulan kedua, akan melawan ganda campuran Jerman, Jan-Colin Volker, Isabel Lohau, head-to-head, 0-0.